gelok nak ke gelok pula. Tadi kita nak ke mana? Nak jalan-jalan. Kita dah pergi makan dulu. Kita nak pergi makan bakso dengan ayam penyet dekat Kantan. Suami saya Raini dia free, dia tak ada buat ref Raini. Jadi kita nak pergi apa ni? Makan di Kantan lah. Jadi nak sambung duduk akan ditutup. Jadi kita pergi ke kedai bakso lah dengan ayam penyet. Kemudian kita nak ke Ipoh, nak cariin printer udah habis. Ikutkan boleh je beli kat Shopee kan. Tapi sebab kan nak ni kita boleh kita cari di Ipoh lah. Okay, jom lah kita makan bakso. Sekarang kita dah sampai kedai bakso. Ni bakso di Kantan. Okay, kita keluarlah. Nampaknya buka. Dah lama, sekian lama kedai ni tak buka makan. Selalu dia buka bungkus je. Saya bawa anak-anak semua sekali makan di sini. Sebab anak-anak saya pun suka dengan bakso ni. Memang amat sedap ya kalau baksonya. Selalunya ni lah tempat yang apa, Seri selalu datang makan. Inilah tempatnya. Sama juga. Betul. Okay. Cari tempat duduk. Mana sini? Tempok mi. Okay, sebenarnya kita dah siap-siap mi, adik. Tangki ada mana ni? Letak api. Pagi nak makan. Ini dapat bakso yang terkenal. Okay, asalnya kami ni siap-siap semua nak pergi ke tempat laksa pondok. Pandangkan laksa pondok tadi suami saya apa ni kau ni tengok kat Facebook. Suami saya tengok dekat Facebook, dia kata kedai laksa pondok tu tutup. Laksa pondok ni memang tempatnya best. Mana bang? Laksa pondok. Pakalan. Pakalan dekat Section 18. Di situ sebab kami tengok pun dalam Facebook, siapa yang bagi? Kawan. Kawan suami saya dia bagi tahulah dekat situ tempatnya best. Kami pun tengok, memang cantik. Kalau ada tengok kan. Pasal pondok oh. Kalau korang semua nak pergi sana, bolehlah tengok dekat Facebook. Laksa pondok tu dekat situ, mesti ada. Tempat dia memang cantik. Tapi tak ada rezeki hari ni, memang tutup. Senin? Ya, tutup. Lepas tu sampai Ahad buka. Selasa sampai Ahad, dia buka. Nampaknya kita tak ada rezeki hari ni. Jadi kita makan bakso lah yang tempat selalu Seri datang. Kita pun selalu datang sini, no. Dah lama lah, kira-kira setahun mau makan sini. 2 tahun? Dekat 2 tahun dah kami baru datang sini balik. Sebab selalunya kalau dia orang bungkuk, bungkuk-bungkuk macam tu je. Jadi kami kena bungkuk, tak mau lah. Setiap kali orang mau sejuk pula. Entah lah. Okay, tengok Kak Lun dah bungkuk Facebook tu. Tengok. Dan diam dia nak tengok mana laksa pondok. Nanti kalau ada rezeki, saya nak pergi buka lah kat sana. Okey, dah sampai bihun bakso kita dan juga nasi ayam penyet. Dia orang buat macam ni sebab apa? Angon dengan nanti dia kongsi ayamnya, ayamnya agak besar lah. Eka dengan Kak Jong, saya makan bakso. Selalu Eka tak minat bakso, minat tak? Siapa kata? Ayah kata tak minat bakso. Satu. Sekarang Kak Dung pun dah pandai makan bakso. Bubur sos, bubur sambal dia Kak Dung. Sambal hijau dia mana? Ni? Udah, dah ada. Lepas tu bubur kicap sikit. Kicap ni jauh. Macam gitu nak makan. Nak. Tu bagi Eka. Eka dia makan mi wantan. Kami makan bihun. Sebab dia nak mi, kita bagi mi lah. Air kita saya dengan Angah minum air kosong je. Adik Milo ais dengan si Haikal.
Kemudian suami saya ambil air limau dengan kaki kadung sama ada. Angah dengan adik tu kongsi, jangan gaduh-gaduh. Ha, ayam tu jatuh Angah. Tepi sangat. Masih tak ada ayam orang. Ha. Sikit. Ha, okey. Sudah dek. Jangan sambal tu pedas. Jadi tadi makannya. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak start makan, orang suruh makan bukan fish. Oh, pakai ini tu. Tak pandai. Makan chopstick. Saya dah lupa pun cakap pakai chopstick. Oi, Aikai pun pakai chopstick. Lagi ah. Nak tunjuk kehandalan dia. Ha. Apa tu? Dah ah, memang sedap. Mo, Aikai pun. Tak boleh cak tu. Dah. Ha. Okay. Aikai pula nak makan. Tak sangka pula dia nak makan basuh. Ingat dia nak makan nasi. Ha, tengok. Woi. Panjang kan. Woi, dah macam orang Korea lah. Makan macam tu. Makan macam Korea. Kamu Korea makan Maggi tu. Oh, macam tak panas ni. Sejuk ni tempat kita hari. Selera makan angoh. Okey, nampaknya semua licin. Tinggi adik dia lagi, belum lagi dek. Oh Allah. Ha, dia menikmati sebenarnya pelan-pelan dia makan. Angoh pun dah licin sama dengan saya. Betul Haikal. Kalung. Dah habis semua licin ha. Baru senyum lebar. Takut dah kenyang kan. Ha, tak ada apa dah. Air pun sama. Cepat dek. Cepat hari nak hujan ni. Kita nak kejurkan masuk dalam kereta tak sempat. Ha, sopan santun pula dia makan kan ni. Tapi bakso dia orang ni, dia orang guna ayam. Ayam pencing lah. Ataupun ayam kampung. Ha, kita panggil ayam pencing je. Ha, sama juga dengan ayam nasi ayam penyet. Ayamnya pun kita dia orang pakai ayam kampung. Ha, bakso mungkin sendiri buat. Sedap kan? Kenyal tak? Apa kopi tu kan? Baik kan? Habis je makan dia sedu. Nak besar lagi kan? Kan? Tak lama lagi dia orang ni nak sekolah semua ni. Ha, yang pertama sekali Isnin esok Kak Long. Ha, dia sekolah. Kak Long. Muat ke baju sekolah Long? Muat. Muat. Kau pun gemuk test. Jangan kalau gemuk. Ha, ada wiyah tak sebab dia bertinggi kain. Takut kain baju muatlah sebab badan dia pun tak adalah gemuk sangat. Ha, angah entok gaikan. Semua muat kan? Muat. Ha. Okey, nanti dek ayang undang. Kali ni adik makan lambat. Okey, kita nak gerak dah ke Ipoh. Okey, kita dah kenyang semua, dah sedah, perut pun dah penuh. Jadi, ya, yeah. Ha, adik macam mengor je makan tadi, dek. Ha? Ha, nampak tu. Dah kenyang sangat dah tu. Ha, ikan pun sampai tersedu-sedu ha. Lepas makan. Sekian sahaja video saya.